Kemudian disebutkan di dalam kitab Tajul A'raj, wa qala Sayyidun al-Habib Ali Lailatul Sabt, berkata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, malam Sabtu tanggal 9 Syakban tahun 1318 Hijriah. Apa kata beliau? Allah Allah fi iqamatiddin. Ya, perhatikan, tegakkan itu agama, jaga ibadah-ibadah fardu, hindari maksiat-maksiat. Wa idza aqamtum ad-dina batujibukum batajikumud dunya. Kalau kalian sudah mendirikan agama kalian, diperhatikan itu sholatnya, ibadah diperhatikan, maksiat dijauhi. Apa kata beliau? Dunia akan datang kepada kalian. Ya. Kalau kalian memperhatikan urusan agama, maka beliau mengatakan dunia akan datang, kata beliau. Fadunya taba'un lid-din. Dunia itu mengikuti agama. Setiap orang kuat agamanya, perhatian dengan akhiratnya, dunianya katut nanti, dunianya ikut nanti. Itu nasihat beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian beliau mengatakan, ya. Wa qala aidan, ya. Shuna masirtu makan abadan. Coba perhatikan kata beliau. Aku ini tidak pernah pergi ke mana-mana. Beliau tidak pernah pergi ke mana-mana. Ya. Wal yawm mahad fi magami hatal muluk, kata beliau. Dan sekarang tidak ada yang berada di kedudukanku, meskipun itu raja. Ya. Man yakdir yudif bimi atikis rus wa mi'atin ra's ghanam fi yawm. Coba siapa yang mampu, kata beliau, siapa yang mampu untuk menjamu tamu dengan 200 karung beras dan dengan 100 karung beras dan 200 kambing. Ini dulu negeri Hadramut, para hadirin, ketika itu lagi kelaparan, paceklik ini. Bayangkan kalau nasi harus ekspor dari luar. Mereka makanannya kurma. Jangan dikira omek cuma 100, cuma 100 karung, cuma 200 kambing. Jangan dibandingkan dengan sekarang, bandingkan dengan keadaan beliau dulu. Orang dulu makan itu repot, ya. Karena untuk nasi harus datang dari luar mereka itu. Nah, di zaman yang susah seperti itu, kemiskinan ketika itu, Al-Habib Ali bisa menjamu dengan memberikan 100 karung beras dan 200 ekor kambing. Ya. Itu kata beliau. Makanya beliau mengatakan meskipun raja, tidak ada yang sodako seperti itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, memang maulid beliau ini, para hadirin, di zaman Al-Habib Ali Habsyi, itu yang hadir tidak sembarangan. Yang hadir itu 30.000 orang. Ya. Yang hadir 30.000. Ini sebagian ulama menjelaskan itu 30.000 kalau dihitung yang sholat maghrib berjamaah. Belum yang datangnya setelah maghrib. 30.000. Ya. Nah, beliau mengatakan, ya. Fi ayyamil maulid yajtami' nahu 40.000 nafar. Beliau mengatakan ketika maulid beliau itu yang hadir 40.000. 40.000 enggak sembarangan ini, ya. 40.000. Loh, ini orang-orang bukan pakai mobil, sepeda motor ini, ya. Dari mana-mana jauh-jauh naik onta kepingin hadir maulidnya. 40.000 kata beliau, ya. Wa kulluhum, nah ini kata beliau, dan semuanya nunfik alaihim. Ya. Dan semuanya saya akan menjamin makannya. Ya. Beliau mengatakan kepada orang-orang yang di sekelilingnya, kalian semuanya tidak usah repot-repot. Cukup bagi kalian membuka pintu-pintu rumah tok sama orang Sewun itu. Wahai orang-orang Sewun, kalian cuma buka rumahnya tok. Sambut itu tamu-tamu Rasulullah SAW. Dari luar-luar kota, luar negeri yang hadir. Kalian cuma buka tok pintu rumah kalian, adapun makanan semua dari saya, kata beliau. Bayangkan. Oh, rumah ini berapa orang? Dikirimi berasnya sak kambingnya.
Oh, di sini berapa? Sak kambingnya, sak airnya, semuanya dari Ahib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Cuma buka tok. Ya. Semua kata beliau tanggungan saya. Lo bayangkan, ya. Siapa yang menjamu 40 ribu orang? Ya. Di zaman paceklik, di zaman kemiskinan ini. Ini yang dilakukan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Jadi yang hadir maulidnya itu kurang lebih 40 ribu orang, ya. Dan yang menghitung 30 ribu orang itu yang sholat maghribnya toh, ya. Dan semua yang hadir itu kadang-kadang sehari sebelumnya sudah datang dari jauh-jauh, perjalanan 3 hari, perjalanan 4 hari. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri dari Tarim, beliau sudah datang hari Rebu biasanya, ya. Beliau hari Rabu dari Tarim sudah datang, ya. Karena repot harus istirahat, ya. Itu semuanya orang yang istirahat-istirahat semua itu 3 hari semua dijamu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Itu yang dilakukan oleh beliau, ya. Makanya sesuai kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dunia, ya dunia, man khodamani fakhdumi. Wahai dunia, siapa yang khidmah kepadaku, kata Allah, kamu harus khidmah kepada dia. Orang yang khidmah kepada Allah, Allah memerintahkan kepada dunia, kamu harus khidmah kepada orang itu. Tapi waman khodamaki fastakhdimi. Siapa yang khidmah kepadamu wahai dunia, perbudak dia. Ya. Orang yang khidmah sama dunia, wah kepingin mobilnya bagus, kepingin hartanya banyak, oh tambah diperbudak sama dunia. Tapi kalau khidmah sama Allah, dunia akan khidmah kepada dia. Ini yang disampaikan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang-orang heran, Habib kok bisa menjamu orang 40 ribu? Bukan makannya, bukan sembarangan, bukan bagi-bagi roti, gabin, ngunduk, enggak ini. Ya. Atau mungkin kopi, tok. Ya. Begini apa, Habib? Ya. Enggak, ini kambing ini, makanya kambing, repot loh para hadirin ya. Dijamu nasi dan kambing, bayangkan. Semuanya seperti itu, tidak ada yang kelaparan. Rumah-rumah dikirimi semua oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya. Dan beliau mengatakan demikian itu, kok bisa Habib? Antum menjamu orang segitu banyaknya, 40 ribu orang, makan dan kambing semuanya. Itu kata beliau, itu sudah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada dunia. Wahai dunia, siapa yang khidmah kepadaku, kamu harus khidmah dengan dia. Dan siapa yang khidmah kepadamu, wahai dunia, perbudak itu orang. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan masih banyak para hadirin kemuliaan-kemuliaan, ya, penjelasan-penjelasan ulama tentang orang-orang yang hadir daripada acara Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana itu semuanya. Itu semuanya menunjukkan keistimewaan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan keistimewaan maulid yang beliau tulis, yaitu Simtul Durur.